tempat yang ke Plara atau Pelabuhan Ratu. Ini kalau saya sih sukanya di Cetepus ya teman-teman ya sahabat-sahabat. Di sana ya ada juga Karanghau yang bagus sekali ya, pemandangannya juga indah. Kak, nah ya seru sekali sahabat-sahabat. Seru. Ya, yang kawin nih. Kayaknya bos Asep nih. Kelapa bos, kelapa asli nih bos, ya. Ada jeruk juga, kacang juga nih. Bos kita pasar. Yang saya suka pertama banyak pohon-pohonnya sahabat-sahabat ya, seperti kita lihat. Ya ini sahabat-sahabat nih banyak pohon-pohonnya ya. Nah jadi, oke, ya, jadi udaranya sekali. Kita pulang itu kita habis capek-capek gitu, aduh. Jadi enggak. Bayang-bayang gitu ya, ini bikin nyaman sekali gitu ya, ini AC alami sahabat-sahabat, begitulah kira-kira tuh ya, seperti ini ya deh, anginnya mantap sekali sahabat-sahabat. Juga banyak sekali kalau kita mau mandi mau apa, ada pakaian buat ibu-ibu buat anak-anak ya, kita bisa beli di sini. Kalau kita mau mandi di pantai ya sahabat-sahabat, mau mandi di pantai ya. Juga banyak makanan ya, seperti ada bakso nih, kebetulan saya barusan tuh habis makan juga ya, kan bakso, ketupat, sayur, somay ya, segala lengkap ya di sini ya, makanan ya sahabat-sahabat, es kelapa juga ya sahabat-sahabat tuh. Seperti ini ya, ini sekali sahabat-sahabat rawannya ya, kita lihat ya, mantap sekali. Apalagi kalau sore hari ini kelihatan sekali gunung-gunung di sana ya. Sahabat-sahabat, itulah nih sahabat-sahabat nih. Ini sahabat, ini yang bicara gimana? Awut mana awut? Oh, awutnya? Sahabat-sahabat jangan lupa nih, ya. Nah, mampir ke Pantai Selatan atau Pantai Plara Pelabuhan Ratu ya sahabat-sahabat. Oke, okay, let's go. Dadah.